Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bertemu lagi di channel Kartika Jurnal. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai manfaat habatus sauda yang ternyata dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan menangkal virus. Sahabat, habatus sauda ternyata dapat meningkatkan daya tahan tubuh serta bersifat antivirus dan antibakteri. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di dalam habatus sauda terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Habatus sauda merupakan rempah-rempah dan tanaman obat yang berbentuk butiran biji berwarna hitam yang banyak digunakan di India, Pakistan, dan Timur Tengah. Habatus sauda atau yang dikenal juga dengan jintan hitam atau black seed, bahasa Latinnya Nigella sativa, ini diekstrak menjadi minyak dalam bentuk kapsul dan dijadikan obat alami. Berikut saya akan membahas mengenai kandungan habatus sauda. Jintan hitam yang sering dijadikan bumbu masakan ini mengandung aneka nutrisi seperti karbohidrat, protein, serat, serta vitamin A, C, dan E. Selain itu, habatus sauda mengandung 15 jenis asam amino lemak sehat termasuk asam oleat dan asam linoleat serta mineral seperti kalsium, zat besi, natrium, dan kalium. Habatus sauda mengandung timoquinon, ditimoinon, timohidroquinon, timol yang telah terbukti meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah penuaan dini. Timoquinon yaitu antioksidan yang ampuh dan efektif menghancurkan racun dalam tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh serta nutrisi bagi kulit dan tubuh. Timoquinon juga memiliki manfaat efek antibakteri, diuretik, anti peradangan, analgesik, serta bagus untuk kesehatan organ ginjal, lambung, dan hati. Berikut saya akan menjelaskan manfaat habatus sauda. 1. Dapat menguatkan sistem kekebalan tubuh. Profesor G. Ray Muller, Direktur Institut Imunologi dari Universitas Munich, menyatakan habatus sauda dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan sebagai bioreguler. Pasalnya, habatus sauda ini dapat menghasilkan sel-sel T yang baik untuk menghasilkan imunitas yang kuat bagi tubuh kita. 2. Melawan infeksi. Habatus sauda memiliki sifat antibakteri dan juga antivirus. Dalam suatu penelitian menunjukkan, habatus sauda dapat membasmi virus hepatitis C, HIV, dan flu. Habatus sauda juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur, sehingga dianggap mampu melawan infeksi. Jurnal Farmasi Pakistan pada tahun 1992 menyebutkan, habatus sauda mengandung minyak volatil yang mampu membunuh strain bakteri V, kolera, dan E. coli. Journal of Ayub Medical College Abbottabad tahun 2008 menyebutkan, habatus sauda yang dapat menghambat pertumbuhan methicillin resistant Staphylococcus aureus atau disebut juga MRSA, yaitu sejenis bakteri yang kebal terhadap antibiotik. 3. Memiliki efek anti radang. Habatus sauda memiliki kemampuan dalam mengurangi peradangan. Pada penderita asma, habatus sauda mengurangi keparahan dan frekuensi serangan asma serta mempercepat proses penyembuhan seperti batuk, mengi, dan nyeri dada. Habatus sauda juga mampu mengatasi penyakit lain akibat peradangan seperti sinusitis, alergi, dan radang sendi. 4. Mengobati darah tinggi atau hipertensi. Dalam studi berskala kecil disebutkan, setelah konsumsi habatus sauda selama 8 minggu tampak penurunan tekanan darah tinggi. Ekstrak habatus sauda yang kaya antioksidan dapat bekerja dengan menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko serangan jantung. 5. Mengobati kolesterol tinggi. Kolesterol yang berlebihan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit seperti stroke dan penyakit jantung. Habatus sauda dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida, serta meningkatkan kolesterol baik atau HDL.
Habatus sauda mengandung asam lemak seperti asam linoleat dan oleik yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam pembuluh darah. Habatus sauda juga mengandung kadar lipoprotein yang dikenal sebagai kolesterol baik. 6. Menjaga kadar gula darah. Konsumsi habatus sauda selama beberapa minggu dapat mengurangi kadar gula darah dan resistensi insulin pada penderita diabetes mellitus. Habatus sauda juga dapat menyembuhkan diabetes tipe 1 yang terkena penyakit autoimun. Untuk itu dianjurkan konsumsi habatus sauda 3 kali sehari. 7. Melindungi hati dan ginjal. Studi PopMap Central tahun 2013 menunjukkan minyak habatus sauda dapat mengurangi komplikasi pada hati dan ginjal. International Journal of Health Science tahun 2008 menyebutkan, kandungan saponin pada habatus sauda dapat menangkal racun pada tubuh dan darah. Habatus sauda dapat membantu fungsi hati dalam mengelola zat toksik dalam tubuh. 8. Mencegah kanker. Kandungan timoquinon dalam habatus sauda memiliki efek anti kanker dan dapat mengurangi ukuran tumor ganas. Habatus sauda disebut efektif untuk kanker otak, leukemia, tumor, melanoma, dan kanker payudara. African Journal of Traditional Complementary and Alternative Medicine tahun 2011 menyebutkan habatus sauda efektif untuk kanker pankreas, paru-paru, serviks, prostat, kulit, dan usus. Kongres Kanker Internasional di New Delhi, India menyebutkan minyak habatus sauda dapat merangsang sumsum tulang dan sel-sel kekebalan. Senyawa dalam minyak habatus sauda dapat menghancurkan sel-sel tumor dan meningkatkan antibodi. 9. Meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Habatus sauda mengandung asam linoleat atau omega 6 dan asam linolenat atau omega 3 yang sangat baik untuk kecerdasan otak. Selain itu dapat memperbaiki sistem peredaran ke otak sehingga bagus untuk anak-anak dan lansia. 10. Meningkatkan bioaktivitas hormon. Habatus sauda mengandung sterol yang berperan aktif dalam peningkatan bioaktivitas hormon tersebut. 11. Mengatasi gangguan tidur dan stres. Habatus sauda mengandung saponin yang bermanfaat seperti kortikosteroid yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat, protein, lemak, serta fungsi jantung, ginjal, otot, dan saraf. Saponin dapat membuat kita mempertahankan diri dari perubahan lingkungan, gangguan tidur, dan menghilangkan stres. 12. Mengatasi gangguan pencernaan. Kandungan minyak atsiri pada habatus sauda dapat memperbaiki gangguan sistem pencernaan. Ekstrak habatus sauda dapat digunakan saat sakit perut untuk mengurangi gas dalam perut dan meredakan rasa kembung. Habatus sauda juga dapat mencegah tukak lambung atau luka yang terjadi pada dinding lambung akibat terkikis asam. Studi Journal of College of Physician and Surgeon Pakistan tahun 2011 menyebutkan minyak habatus sauda bermanfaat melindungi dinding lambung, mencegah terjadinya luka. 13. Meredakan rematik. Avicenna Journal of Phytomedicine 2016 menyebutkan konsumsi minyak habatus sauda 1000 mg sehari selama 8 minggu dapat meredakan rematik karena habatus sauda dapat melawan peradangan. Oke, demikian sahabat informasi dari saya seputar manfaat habatus sauda. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Terima kasih sudah menonton channel Kartika Jurnal.